Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Alisha Amani binti Muhammad Sofian, pelajar tingkatan 4 dari SMK Holy Methodist Teluk Intan. Pada hari ini, saya akan menyatakan sebuah topik yang berkaitan dengan pendidikan yang terjejas kerana COVID-19, yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan untuk menjalankan pembelajaran dan pengajaran di rumah, iaitu PDPR. Sebelum kita melangkah pergi lebih jauh, saya akan menyatakan secara ringkas tentang COVID-19. COVID-19 ialah nama singkatan bagi coronavirus. Ianya ditemui pada tahun 2019 di Wuhan, China. Berbalik kepada topik utama, kesan daripada pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan kematian, malah ia juga memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan seharian kita. Kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk menutup beberapa sektor untuk mengekang penularan wabak ini. Pendidikan di negara kita juga tidak terkecuali ditimpa kesan kerana KPM telah membuat keputusan untuk menutup kesemua sekolah di seluruh negara. PDPR merupakan sistem baharu yang diperkenalkan oleh KPM untuk membantu murid agar tidak tercicir dalam pembelajaran. Namun, PDPR ini banyak memberi kesan terhadap guru, ibu bapa dan juga murid. Kalau dilihat dari sudut seorang guru, dengan tiada pengalaman mengajar secara dalam talian, sudah pasti ia amat sukar bagi mereka. Hal ini kerana guru perlu membuat pengajaran yang kreatif agar murid dapat memahami pelajaran yang telah diajar. Selain itu, bagi guru yang telah berusia, sudah pasti sukar bagi mereka untuk menjalankan PDPR secara dalam talian. Hal ini kerana mungkin mereka telah ketinggalan dalam arus kemajuan teknologi. Tambahan pula, kesan PDPR ini juga akan menyukarkan guru untuk membantu anak muridnya dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Namun, saya percaya dan yakin bahawa guru-guru akan menyumbangkan seluruh tenaga mereka untuk membantu anak muridnya dalam pembelajaran. Selain daripada guru, murid dan ibu bapa juga mengalami masalah yang sama dalam isu PDPR ini. Ibu bapa yang paling risau tentang anak mereka akan ketinggalan dalam pembelajaran PDPR ini. Ramai ibu bapa yang terpaksa mengorbankan duit dan tenaga mereka agar memastikan anak mereka berjaya mengharungi segala liku-liku sepanjang pandemik COVID-19 ini. Mereka juga terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk membeli alat-alat komunikasi dan capaian internet untuk memastikan anak mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Harapan setiap ibu bapa pasti mahukan yang terbaik untuk anak mereka. Tambah lagi, ibu bapa juga perlu menggalas tugas seorang guru untuk memahamkan anak mereka dalam perkara yang tidak mudah. Ibu bapa juga perlu memastikan anak mereka mendapatkan perhatian yang sepenuhnya. Seterusnya, yang terkesan dalam PDPR ini sudah tentu seorang pelajar. Mereka sukar untuk memberikan tumpuan dalam pelajaran mereka. Ini kerana mungkin capaian internet dan kawasan perumahan yang agak jauh. Mereka yang bersemangat juga akan menjadi semakin lemah, mungkin kerana capaian internet yang tidak memuaskan. Sekiranya capaian internet mempunyai masalah gangguan, sudah pasti PDPR tidak dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan yang penting pada hari ini. Pihak kerajaan dan pihak sekolah perlulah memastikan agar murid tidak ketinggalan dalam setiap pelajaran. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.